Soalan daripada Rini, bagaimana untuk buat marketing yang hebat? Alright? Nah, soalan tu agak general tapi tak apalah, saya boleh jawab pun general lah. Soalannya, bagaimana nak buat marketing yang hebat? Now, kita selalu anggap macam ni tau. Kita kena anggap seperti, kalau kita buat pemasaran, kita kena ada banyak senjata. Contoh macam orang kalau pergi berperang, askar lah kalau pergi berperang, takkan dia nak bawa satu pisau saja kan? Ini bunyi agak violent lah tapi cerita dia macam ni. Saya suka tengok cerita movie. So kalau askar pergi berperang, tak kena nak bawa satu pisau saja. Sedangkan ada orang yang bawa pistol, kan? Ada orang bawa senapang. So askar ni untuk berjaya dia kena bawa pistol juga, dia kena bawa senapang juga, dia kena bawa machine gun juga, ataupun dia kena bawa bom juga. Okay? So sebagai askar untuk berjaya dekat medan tempur, okay, mereka perlu banyak weapons lah, banyak weapons. Alat-alat untuk bertarung di medan perang. So jadi sebagai usahawan pun untuk marketing yang hebat, kita kena ada banyak alat-alat untuk bersaing. Okay, dan alat-alat ni adalah platform-platform. So, jadi kalau di internet, platform ni ada banyak. Platform ni adalah seperti Facebook, seperti Google, seperti Instagram, seperti Facebook Live sekarang ni, seperti mana saya bercakap dengan anda sekarang ni. Okay, online lagi ada apa? Ada blog, ada macam-macam. Okay, kalau offline, kita ada kena ada business card, kita kena ada leaflet, kita kena ada brochure, kita ada poster, kita kena ada letak iklan dan sebagainya. So, itu konsep asas lah bagaimana nak berjaya dalam marketing. Kita kena perbanyakkan kita punya askar-askar tadi ataupun senjata-senjata kita tadi. Kalau kita mengharapkan satu saja kan, macam mana kalau pesaing kita menggunakan 5-6 senjata yang lain? Kita dok guna Facebook saja, pesaing kita guna Google, dia gunakan blog, dia gunakan Instagram, dia gunakan Facebook juga, dia gunakan Facebook Live juga. Okey. Dia ada 5-6 senjata yang digunakan, yang kita dok guna satu saja, Facebook saja. Okey, nampak kan? So jadi kalau offline bersama, kalau kita setakat dok edarkan business card saja, pesaing kita dok edarkan poster, brochure, dia buat membership card, loyalty program dan sebagainya. So jadi lagi banyak senjata dia. So jadi untuk menjawab soalan tadi tu, bagaimana nak hebat dalam marketing lah, bagaimana nak hebat dalam pemasaran perniagaan kita, kita kena perbanyakkan senjata kita. Dan of course lah, bila nak banyakkan senjata, kita kena perbanyakkan ilmu kita, insyaAllah. Okay? So, jadi anda yang sedang menonton, kalau anda menjaga perniagaan, jangan mengharapkan satu cara saja, satu senjata saja. Cuba pelbagaikan senjata anda. Tambahkan ilmu dengan dalam platform-platform yang lain, dan insyaAllah itu akan meningkatkan lagi jualan untuk perniagaan anda. Alright? So, satu soalan kita dah kau tim. Alhamdulillah, dah lebih kurang 300.